salam olahraga bagi para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Laras Tahira, dalam acara penarikan undian pemain favorit periode tanggal 26 Oktober 2021 yang tentunya dipersembahkan oleh Karcis Bola. Bagaimana kabarnya para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada, harusnya terus dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 5M. Seperti yang bisa dilihat di samping Laras, ini sudah ada alat putar bola undian. Nantinya ini akan memutar 60 bola undian secara urut untuk mengundi daftar nama skuad pemain yang akan mendapatkan nantinya pemain pertama dan juga kedua. Dan tentunya malam hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pengundian pertandingan Liga 1 Indonesia antara klub PSIS Semarang dan juga melawan klub Persib Bandung. Laras tidak sendirian tentunya, nanti akan ada perwakilan dari PSSI, kemudian ada juga notaris dan perwakilan dari Karcis Bola. Dan juga nanti akan turut serta hadir via Zoom perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga Dinas Sosial DKI Jakarta. Untuk itu kepada seluruh tamu undangan, saya persilakan. Penarikan undian pemain favorit periode tanggal 26 Oktober 2021, 73 nih periodenya. Sudah tidak berasa ya, udah periode 73 lagi nih. Dan tentunya masih dengan para tamu kita yang sama ya. Ada perwakilan dari PSSI yaitu Bapak Alvin. Selamat malam Pak Alvin. Bagaimana kabarnya? Sehat alhamdulillah ya. Selanjutnya ada Ibu Notaris kita, Ibu Indah. Salam olahraga. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya sudah hadir Bu Indah ya. Kemudian ada juga perwakilan dari Karcis Bola, Bapak Anang. Selamat malam, Pak Anang. Selamat malam. Sudah siap untuk mengundi malam hari ini, Pak? Siap. Siap, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Anang ya. Kemudian ada juga, ini adalah tamu-tamu kami yang sudah hadir via Zoom. Ada perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Dayat. Salam olahraga, Pak Dayat. Salam olahraga, Mbak. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya sudah hadir, Pak Dayat ya. Siap. Sama-sama. Kemudian ada juga perwakilan dari Dinas Sosial DKI Jakarta, ada Ibu Rita. Selamat malam, Bu Rita. Malam, Mbak. Luar biasa semangat sekali ya, Bu Rita ya, malam hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Rita ya. Baik, selanjutnya pemirsa, kita akan langsung saja melakukan pengundian dengan menggunakan 60 bola. Tentunya telah disusun secara urut dan juga lengkap di dalam alat putar bola undian. Kita akan mengundi nama pemain favorit kedua terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak Anang selaku perwakilan dari Karcis Bola dipersilakan untuk menekan tombol start dalam hitungan ke 3, 2, 1, start. Baik, tombol start sudah ditekan oleh Bapak Anang. Artinya sebentar lagi kita akan sama-sama mengetahui kira-kira angka berapa yang akan keluar dan tentunya angka ini akan otomatis menjadi nama pemain favorit kedua terlebih dahulu. Apakah dari klub PSIS Semarang ataukah Persib Bandung? Tentunya hanya sebentar lagi kita akan sama-sama mengetahui jawabannya apa nih. Angka berapa dulu? Angka kecil atau angka besar dulu yang keluar? Baiklah, kita akan langsung mencari tahunya. Pak Anang silakan untuk menekan tombol stop dalam hitungan ke 3, 2, 1, stop. Baik, tombol stop sudah ditekan oleh Pak Anang nih. Kita akan sama-sama melihat ya. Kira-kira angka berapa dulu yang bakal keluar nih? Oke, bolanya sudah naik. Dan langsung saja meluncur. Pak Anang silakan diambil dan diperlihatkan langsung ke arah kamera. Inilah dia pemain favorit kedua kita dalam nomor urut 4 dengan nama Nerius Alom dari klub PSIS Semarang. Baik, PSIS Semarang, apakah selanjutnya masih dari PSIS Semarang? Kita akan cari tahu jawabannya ya. Jadi kita akan langsung saja melakukan pengundian untuk nama pemain favorit pertama. Sudah siap, Anang? Siap. Kalau gitu langsung saja ditekan tombol startnya dalam hitungan ke 3, 2, 1, start. Baik.
Tombol start sudah kembali ditekan oleh Pak Anang nih para pemirsa ya. Kalau tadi kita sudah melihat ada angka kecil yang sudah keluar, yaitu adalah perwakilan dari klub PSIS Semarang. Apakah kali ini akan lagi keluar dari klub yang sama ataukah Persib Bandung? Bisa langsung diterka-terka saja, bisa langsung dipikirkan kira-kira angka berapa yang akan keluar. Kita sudah melihat bolanya sudah teracak ya. Ini sudah disusun secara urut dan juga lengkap tadi. Dan langsung saja kita akan cari tahu jawabannya. Pak Anang silakan untuk menekan tombol stop dalam hitungan ketiga, dua, satu, stop. Baik, sudah di-stopkan oleh Pak Anang ya tombolnya. Dan sementara kita akan sama-sama melihat akan ada satu bola yang naik. Ini dia. Dan langsung saja meluncur untuk kita cari tahu ini angka berapa sih. Inilah dia pemain favorit pertama adalah nomor urut 60 dengan nama Saiful dari klub Persib Bandung. Oke, ini dua-duanya ya. Nomornya sudah keluar. Kalau begitu kami ulangi sekali lagi ya pemirsa hasil undian pemain favorit pada periode tanggal 26 Oktober 2021 yaitu nomor urut 60 dengan nama Saiful dari klub Persib Bandung sebagai pemain favorit pertama dan juga nomor urut 4 dengan nama Nerius dari klub PSIS Semarang sebagai pemain favorit kedua. Sebelumnya saya akan pastikan dulu untuk keabsahan dari pengundian ini kepada para tamu di studio apakah sudah sah? Sah. Sudah sah. Kepada perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga Dinas Sosial DKI Jakarta apakah sudah sah? Sah, Mbak. Sudah sah. Kalau begitu kami ucapkan selamat ya kepada peserta undian yang memenuhi syarat kategori Bronze, Silver, dan Gold yang akan ditetapkan sebagai pemenang undian setelah selesainya proses pengundian. Dan untuk pemenang undian kategori Bronze, Silver, dan Gold akan kami informasikan tentunya melalui aplikasi Karcis Bola. Terima kasih kalau begitu kepada para tamu undangan yang hadir di studio dan juga via Zoom. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Karcis Bola dimanapun Anda berada. Akhir kata saya Laras Tahira beserta kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa, selamat malam dan salam olahraga.